Bersyukur dan berbangga kita pada kelahiran saat ini kita diberikan kesempatan untuk memeluk agama Hindu. Karena sesungguhnya roh yang reinkarnasi pada diri kita adalah roh yang sudah disucikan. Suki tanpa benda, Hidayo tanpa aji, Timah mawi pasrah, Sepi pamre tapi aji. Angkat. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, karena mandang sugeng senang. Langgeng tanpa susah, tanpa kenyataannya kami selalu bahagia. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita semua. Thank you.
sebenarnya secara dalam itu adalah harapan sang hidup tadi, sang roh tadi kepada sang tubuh. Tidak hanya tubuh itu sebagai pendukung atau stokernya, tapi betul-betul bisa menyatu. Tangkul dan serambut tidak boleh pisah, serambut pun tidak boleh pisah. Karena kita tahu itu tak suruh, maka dengan umat harus menyatu. Sehingga kasih itu, kedamaian itu, keluhuran itu akan bisa kita raih. Namun memang proses penyatuan itu dalam perjalanan banyak banyak rintangan. Tapi kita harus yakin, jadi tubuh tanpa sang hidup, tanpa sang roh tidak bisa apa-apa. Kalau tubuh itu, kalau orang saya mengatakan suatu umur merokok satu, kita bisa menikmati, bisa merasakan enak karena ada sang roh. Tapi suatu ketika sang tubuh itu melakukan hal yang tidak baik, otomatis sang roh akan ikut kena. Ibarat mobil, maka sang supir itu sang roh. Tangkal berjalan dalam kehidupan di jalan, pengusaha tak polisi menyatakan kamu baik, maka yang mendapatkan surplus merupakan sanjungan sang roh. Tapi sebaliknya, apabila sang kendaraan tadi kita kendalikan sulit, kita arahkan kemana sulit, tidak menyadari akan posisinya, itu ada rajendra, ada pikiran yang maunya melebih sang akman itu, maka hidup itu curang kesesaran. Namun titik terakhir, jangan sampai tubuh dengan sang roh, artinya sadarlah, bahasanya tubuh bisa bergerak seperti ini karena sang roh. Adalah wadahnya, umat adalah isinya. Tubuh the temple of God, pura pikiran Tuhan. Sang maja, sang roh itulah putra Tuhan. Seperti beliau Sri Haji Joyoboyo, maka beliau bisa, beliau bisa moksa, menyatu karena sang tubuh memenuhi syarat. Harapan kita seperti itu. Keteladanan keluhuran, kalau kita dengan tadi sekilas disampaikan, pura itu batas antara yang suci dengan tidak suci. Kalau kita bicara pura, maka sifat-sifat pura kalah harus jelas. Apalagi kalau kita ingat leluhur Jawa, dasar sila yang pertama itu ahimsa. Kalau kita ingat Astanga Yoga, tamparan menuju Yoga, yama yang pertama, bagian yang pertama, ahimsa. Ahimsa yang Hordama. Ahimsa itu mutlak. Kita harus prasasi kepada siapapun, tidak melihat rupa dan baju. Karena di situ ada sang roh tadi. Sehingga situasi itu sebenarnya pasmon. Harapan kita hidup itu jangan sampai terbalik, tubuh atau pikiran yang ngejir, tapi harus sang roh, sang atman itu yang ngejir. Maka setiap saat kita berlatih, kalau ada istilah Jawa itu beksa beksani roh pribadi, nyun tepuking rosa kan sejati, ditutup jadi sesembahan kan sejati. Jadi gerakin nanti selalu yang nuntut yang dalam. Karena aktivitas gerak ini, sang surah pun mencatat, seperti apa nanti kita, ya seperti gerak ini. Ya, seperti itu. Betulnya. Sehingga setiap ada kesempatan, maka berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang baik. Kami tidak punya sangka yang tidak baik, tadi sudah disampaikan, karena siapapun yang masuk ke pura adalah saudara kita. Saudara kita. Kalau kita bicara Haidu, bicara Hindu,
bicara tentang hidup, maka kamu adalah tempatku untuk melakukan yang terbaik. Karena angkara renyata betara siwa bujanta jelaslah di hatimu di atas, di dalam situ tetap diri. Sehingga Sastra Jendra ini adalah tulisan dari doa Indra, tulisan beliau, perpaduan antara Lingga dan Yoni, Bapak dan Ibu, tulisan Tuhan. Tapi kalau boleh buatan manusia, tapi ini adalah buatan. Sehingga harus selalu bisa menyatu dengan yang dalam. Sehingga setiap langkah itu betul-betul menjadi kehendak yang dalam. Itulah sebenarnya salah satu ajang luar kita, bahasanya kita harus kembali bukan kepada agama leluhur, tapi kembali kepada acara leluhur, perilaku di sana. Kalau kita sudah ingin betul-betul dipasang kepada Brahman, ya lewat atmanya, atman. Harus bagaimana? Harus perilaku karma ini. Dan ini nanti akan menentukan berapa-berapa. Dan titik terakhir, memenuhi syarat tentu akan mencapai moksa. Ini dan rakyatan tak dapat dipisah-pisahkan. Kalau saudara kita Islam, kalau sudah bilang sahabat, ya betio sonato, kan begitu. Betio. Ya kendalikan, berikan kuasa. Ya orang berani memberi zakat. Kamu akan kajen, kamu akan haji, kamu akan dihargai. Begitu. Itu sama, enggak dapat dilepaskan satu dengan yang lain. Begitu berangkat serada agama kita, kita bakti kepada Tuhan yang pertama, ya, melalui akan kita masing-masing. Itu adalah urutannya. Melalui perilaku, tadi karma pala akan menentukan kita nanti menjadi yang terbaik atau tidak. Dan mengalami benar, penyempurnaan, dan titik terakhir adalah moksa. Mudah-mudahan situasi tadi membawa ini mengingatkan kita, kita perlu adanya pengaturan seperti ini. Kita dipertemukan saudara kita harus menyatu. Ibarat bibit yang bekerja kemana-mana, kita satukan menjadi satu, akan menjadi tujuan membersihkan alam semesta menuju kepadian. Begitu apa sebabnya bersama visi-misi kita untuk pelayanan dan pengabdian kepada para leluhur kita. Tatkala kita bicara agama, bicara kebaikan, tatkala kita bicara leluhur, kita adalah saudara semuanya. Sehingga kita yang menitis di roh kita, ya roh Nusantara semuanya, agama terbunyi. Agamanya mengajarkan kebaikan. Coba kembali ke jalan leluhur yang ada di Nusantara. Makanya selalu mau bilang kepada siapapun agamanya, ingatlah jati diri, ingatlah sejarah, ingatlah budaya, ingatlah pada leluhurnya. Kalau sudah itu, apapun agamanya silakan. Karena tidak pernah agama bisa mempengaruhi Nusantara. Nusantara mempengaruhi agamanya. Termasuk Hindu dipengaruhi oleh Nusantaranya. Bukan Hindu, bukan Nusantara. Bukan Islam, bukan Nusantara. Yang akan mempengaruhi kita. Sehingga kita masih terutuh. Karena peradaban tertinggi adalah peradaban Nusantara di muka bumi ini. Kenapa seperti itu? Karena kita berbagai macam agama, suku, ras, jumlah yang begitu besar sukunya, kita masih tidak bersatu. Bangsa lain dua agama berperang, satu agama berperang. Bisa dibayangkan kita ribuan suku yang ada di Nusantara bersatu, siapa kan yang menitis di roh Nusantara, keluarga semuanya, tidak ada bedanya kita. Makanya apapun agamanya, jangan meninggalkan leluhurnya. Apa sih ini sebuah KTP sebenarnya? Di benang kamulan tidak ada KTP lagi. Mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, masuk di benang kamulan semuanya. Yang penting bakti pada leluhur. Ya Nusantara namanya itu, berbagai bentuk agama dan keyakinannya. Yang penting tiga hal ini jangan dilupakan. Sejarah harus jangan dititipkan, jangan dikabulkan. Coba cek bapaknya siapa, kakek siapa. Kamu jangan coba itu. Sejarah ke Arab, ke India itu, benar gak? Singosari, Kediri, kamu punya itu semuanya. Berarti saudara, ya, sehingga mari kita, karena bangsa ini Pancasila ini harus kita pegang penuh, ya. Pancasila bangsa yang lapangan itu.
hidup kita, NKRI bagi kita harga mati. Belasan mereka termasuk panjenengan seorang datang beriki juga salah satu galeri pakaian aku makini pun dan dosakan BKE KDI amati Nusantara makin badi kawujud ingkang dipegayu dipun bagi dibatan gede mengapa mau Om Swastiastu Om Swastiastu.